Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar puncak musyawarah nasional kelima pada Minggu siang. Salah satu ketetapan yang dihasilkan dalam Munas adalah mengenai kepengurusan PKS periode 2020-2025. Musyawarah nasional kelima PKS yang digelar di tengah pandemi COVID-19 ini dihadiri kurang lebih 250 orang dari internal Partai Keadilan Sejahtera. Acara juga digelar secara online yang diikuti 100.000 partisipan. Beberapa agenda hasil ketetapan musyawarah Majelis Syura diantaranya adalah penetapan kepengurusan PKS 2020-2025. Sebagai Ketua Majelis Syura ialah Salim Segaf. Sebagai Wakil Ketua Majelis Syura, Hidayat Nur Wahid, Muhammad Sohibul Iman, Ahmad Heriawan, dan Suharna Surapranata. Sebagai Sekretaris Majelis Syura, Untung Wahono, dan sebagai Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. Selain penetapan kepengurusan, dalam puncak Munas ini PKS juga meluncurkan lambang, mars, dan himne baru. Presiden ketujuh PKS Ahmad Syaikhu dalam pidato politiknya menekankan fokus PKS untuk menyiapkan kepemimpinan nasional yang kuat dengan basis kepemimpinan daerah. PKS juga menargetkan perolehan suara pada pemilu 2024 minimal 15% suara. Beberapa lembaga survei itu memberikan angka yang cukup besar pada PKS. Kalau sebelumnya kita paling dipatok cuma sekitar 3%, ya 2,5%, paling pol 4%. Tapi kita lihat lembaga-lembaga survei kemarin, ada yang bisa memberikan 6,8%. PKS sendiri melakukan survei di bulan Agustus 2020, ternyata angka yang dicapai itu 14,8%. Itulah makanya yang menjadi patokan bagi PKS untuk insya Allah ke depan ini akan bisa ditingkatkan lebih dari 15%. Pada kepengurusan periode ini, PKS juga akan memberikan panggung bagi anak-anak muda untuk tampil menjadi pemimpin. PKS memberikan kepercayaan untuk Dr. Gamal Albin Said untuk mengomandani bidang kepemudaan PKS. Bagaimana PKS mampu menyatu ya dengan generasi muda, karena dengan kita memahami dari kebutuhan generasi muda, contoh apa sih yang diinginkan anak-anak muda hari ini? Kalau dari survei, itu 2,7% anak muda yang suka politik. Hanya 11% anak muda yang mau gabung partai politik. Apa yang mereka sukai? 69,1% itu menyatakan mereka suka wirausaha. Lalu ketika ditanya apa sih masalah mereka? 25,5% mengatakan lapangan kerja. Oleh karena itu, partai politik itu tidak boleh mendekati milenial dalam konteks gaya berpakaian, gaya bermedia sosial, atau narasi politik. Tapi betul-betul harus menghadirkan sebuah program yang menyelesaikan masalah-masalah dari generasi milenial. Menurut Gamal, PKS akan menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan generasi milenial. Mita Handayani, Rusman Rusmana, Kabupaten Bandung Barat. Dibantu Bang Dwiki Darmawan.